Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eko Kenari TV. Terima kasih banyak khusus untuk teman-teman yang selalu ngikutin channel Eko Kenari TV. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya sobat, agar saya bisa memberikan konten-konten yang terbaru dan update burung yang mewah dan berkualitas tentunya. Khusus untuk teman-teman, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, dan berkah untuk kita semua tentunya. Oke, kali ini saya akan update stok di kandang kami, Eko Kenari, Malang Selatan, dan channel Eko Kenari TV. Oke, kali ini saya awali langsung aja teman-teman ya. Stok kali ini ada F2, ring Eko Kenari, betina umur kisaran 4 bulanan. Jadi burungnya nggak begitu besar ya, cuman lebih ke postur. Posturnya insya Allah Yahud banget. Yang suka postur, aslinya juga lebih mantep. Teman-teman, kita sekarang update di luar kandang biar udaranya agak sejuk. Dan untuk ini saya buka di harga 1 juta. Untuk F2 betina ini umur sekitar 4 bulan. Dikarenakan posturnya bagus banget. Sobat Kenari Nusantara semua. Oke, kita lanjut untuk burung yang selanjutnya. Ini ada F1 Scott Fancy. Spek gacor, ngerek, siap tempur. Ini F1 Scott Fancy warna hijau botol. Untuk video gacor, ngerek, nanti bisa langsung yang minat langsung japri. Kita kirim di via WA ya, Sobat Kenari Nusantara semua. Untuk F1 SF ini kita buka di harga 1 juta ya bosku. Untuk SF ini gacor, ngerek, siap tempur. Intinya ngerek full ini, JM siap tempur. Kita buka harga di 1 juta. Oke, langsung japri aja. Untuk nomor WA ada di deskripsi ya bosku, khusus untuk teman-teman semua. Jadi ini kakinya jingkring. Untuk badannya kecil, dikarenakan F1 Scott Fancy, Sobat Kenari Nusantara, dikenal dengan agak ngawetnya dan posturnya ya kayak gini. Untuk Scott Fancy, saya buka harga di 1 juta ya bosku. Oke, kita lanjut untuk burung yang berikutnya. Untuk burung yang berikutnya ini ada F1 betina kayaknya, Isabel nih bosku. F1 betina. Ini yang kayak gini, ini size medium-medium. Kita buka di harga 500-an bosku ya. Kita buka di harga 500-an. Untuk yang medium-medium ini F1. Jadi apalagi warnanya hijau-hijau. Oke. Kita lanjut untuk burung yang berikutnya. Ini ada F1, warnanya bagus banget, indah, kuning podang, bonsim kuning podang. Ini saya kasih harga juga di, kalau borongan ya bosku, ini 500-an, 3 ekor. Ecer juga boleh bosku, jadi di harga 500-an, tinggal pilih. Ini postur bagus banget ini. Untuk yang hijau ini beda ya bosku. Ini saya jual di harga 750. Karena ini nantinya akan bagus banget posturnya. Nih yang hijau nih 750, dan yang bon sama kuning podang 500-an bosku. Langsung japri ke WA saja. Oke. Kita lanjut untuk video yang berikutnya. Oh, maaf, ini untuk yang ini udah laku semua nih bosku. Mantep-mantep ini udah laku semua. Ini udah di DP, tinggal nunggu mandiri, siap kirim. Khusus untuk teman-teman yang mau order di kami yang belum mandiri, posisi belum mandiri, bisa di DP aja asal ada tanda jadi, berapapun gak masalah nominalnya. Nanti ketika udah mandiri langsung burung saya kabarin dan saya kirim langsung. Kalau masalah amanah dan tanggung jawab, insya Allah amanah dan tanggung jawab banget di kami Eko Kenari TV tentunya. Ini udah laku bosku, 3 ekor nih. Tinggal proses pengiriman, ini udah mulai mandiri. Ini bosku, mungkin
orang yang pesan nantinya lihat video ini nih burungnya. Wis aman. Sebentar lagi mandiri, siap gas pengiriman, oke. Okay? Yang dua ekor nih. Juga satu orang, yang ini beda lagi, satu orang lagi. Udah di DP 500 kayaknya kalau yang ini. Yang ada yang 200 atau berapa tuh, lupa, intinya nanti bisa chat ulang nanti gampang, oke. Okay? Yang mau order langsung aja, masalah amanah insyaallah amanah banget dan tanggung jawab banget, tenang, aman. Walaupun burung maksudnya uang masuk duluan, jadi aman lah intinya. Kita lanjut. Ini ada burung lagi, F1 lagi bosku. Ini F1 dengan ini kita jual di harga 750-an ya untuk F1, yang standar F1. Khusus yang agak mewah pun saya jual di harga 750-an bosku. Tinggal pilih yang mana. Gaspol nih, atau yang bond, atau yang ini. Ini jantan-jantan nih bosku, udah kepantau ngeriwik-ngeriwik maksudnya. Oke, monggo japri langsung, yang minat mau yang mana langsung screen aja nanti mau yang mana teman-teman, jadi kita bisa langsung japri, nanti saya cekan lagi. Ini betina produksi nih bosku. Dan usus ini ada yang jentar, kakinya minus. Ini F1 tapi size-nya mantep banget, betina kayaknya. Itu ada yang bleset-bleset. Ini kita jual di harga murah bosku. Kita jual di harga 300.000 saja untuk yang minus-minus sedikit-sedikit nih, kaki aja. Oke. Lanjut. Dan untuk ini Star Blue non slab. Star Blue nih. Ini minus juga bosku, kakinya agak jentar sedikit tuh di bagian kanan maksudnya. Ini kita jual di harga 300 juga. Dan untuk yang itu udah laku nih bosku, orderan dari Balikpapan. Jadi tinggal nunggu proses pengiriman untuk yang Sabel. Kita lanjut. Ini ada F1 big size banget. Ini size F2 nih yang itu. Kalau yang ini yang bond ini AFS. Ini kita jual di harga 350. Dan untuk yang dua ekor ini big size banget, size F2 nya mantep banget size-nya tuh. Ya mantep banget. Untuk yang ini kalau satuan ini 900 free ongkir bosku. Kalau yang ini yang besar, kalau yang ini 750 close ring, tapi jantan-jantan nih bosku. Tuh size-nya mantep banget kalau ini bosku. Insyaallah puas lah kalau yang ini. Size-nya mantap banget. Oke, langsung japri mau yang mana langsung screen aja ya bosku. Kita lanjut untuk burung yang berikutnya. Ini ada juga F1 juga 750-an bosku. Ini ada yang mantap nih satunya. Nah, ini lumayan mantap nih. 750-an monggo gaspol. Ini udah mandiri, udah siap kirim semua kalau yang ini bosku. Jadi tinggal pilih yang mana. Oke, kita lanjut untuk video yang berikutnya. Untuk yang ini F3 nih bosku, udah laku, sold out ke Balikpapan. Tinggal proses pengiriman. Ini perdana ke Balikpapan bosku, lewat pesawat ya, kargo kalau nggak salah. Kalau antara Sumatera atau maksudnya Pulau Jawa, nah udah hampir setiap hari. Ini khusus Balikpapan nih, baru perdana. Kemarin saya kasihan sih di ongkir, soalnya ongkirnya rata-rata 900-950. Cuma ya alhamdulillah orangnya juga minat. Kata saya sih, aduh mas maaf, soalnya ongkirnya mahal, kasihan. Tapi orangnya gak apa-apa mas ya gitu. Jadi alhamdulillah lah. Welcome to Balikpapan, sama ini juga Balikpapan juga. Dua ekor ini. Dan untuk ini, ini F2 ring Eko Kenari. Oke, size-nya medium nih bosku. Langsung japri aja khusus ring Eko Kenari. Ya untuk ini, ini laku 1.500.000. Dan untuk ini laku 3 juta bosku untuk burung ini. Nah ini ada yang bagus banget nih juga. Ini gacor, dor, ngerek, siap tempur.
Ini kalau terahnya F1 jantannya, betinanya loper. Kalau masalah terah bisa diartikan sendiri terahnya apa. Cuman ini saya jual di harga 800 net. Belum mongkir ya bosku, soalnya size-nya mantep. Warnanya juga indah, gacor, ngerek, siap tempur. 800 net, belum mongkir bosku. Kalau terahnya diartikan sendiri, ini silangan dari F1 Ecloper. Oke. Oke, kita lanjut. Ini bagus warnanya nih. Untuk yang ini F1 baru umur sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Kisaran itulah. Bagus banget warnanya, bonsim. Ini kita buka harga di 1.200.000 saja, bosku. Bisa langsung japri. Ini kesit banget, tapi aslinya posturnya bagus banget. Warnanya juga indah. Oke. Kita lanjut untuk burung yang berikutnya di dalam kandang, bosku. Yang mewah-mewah kita langsung gaspol dalam kandang. Oke, sobat Kenari Nusantara semua. Ini kita udah di dalam kandang. Ini anak betina reproduksi banget nih. Baru sekisaran antara dua kali lah. Untuk ini baru saya ambil dari peternak saya. Jadi aslinya bagus nih burungnya, cuman posisi ini habis angker kalau nggak salah. Untuk ini reproduksi ini bukan rewel ya, asli beneran, bukan betina rewel, baru muda, sangat muda nih, baru antara dua kali nih kalau nggak salah. Ini F1. Untuk ini saya buka harga di 1 juta bosku, tinggal terusin. Untuk yang ini, oke lanjut. Ini ada F1, cuma size-nya mantep banget nih. Ini baru satu kali bosku, baru nelor satu kali. Isi tapi penyet bosku, maksudnya ketindian. Jadi untuk ini tunggu. Mantep banget. Untuk ini saya buka di harga 1.100.000 bosku, dikarenakan reproduksi baru pertama. Size-nya size F2 bosku, mantep. 1.100.000. Oke. Untuk ini kita lanjut. Nah, ini posturnya bagus banget ini. Ini idaman banget, idaman saya kalau postur-postur kayak gini. Ini F2. Ini F2 IS bosku, ya mantep banget ini aslinya, hijau botol, posturnya bagus banget. Ini posisi udah kawin bosku, nanti pejantannya ada di sana, kuning extra joss. Dan ini khusus ini kita buka di harga 1.250.000 ya bosku. Ini yang mau nerusin tinggal nerusin, posturnya jamin was banget, ajib banget. Ciri khas dari kami kayak gini, postur-postur kayak gini bosku. Jadi 1.250.000 udah dapat yang produksi, nggak perlu bobol, nggak perlu susah-susah. Ini nanti kalau mau sama pejantannya juga ada pejantannya, kuning podang, kuning extra joss. Oke, mantep banget ini bosku, aslinya udah nggak bisa diragukan, khusus posturnya bagus banget. Untuk yang ini 1.250.000. dan kita lanjut untuk betina reproduksi selanjutnya. Nah, ini ada F2 juga bosku. Ini lebih ke big size banget untuk F2 ini. Ini sama, kita buka di harga 1.250.000 ya bosku. Monggo yang minat, gaspol, mantep banget untuk ini. Ini reproduksi bukan babon atau betina rewel ya bosku, asli beneran. Cuman antara satu kali dua kali baru produksi. Jadi tinggal gaspol langsung saja. Oke, kita lanjut untuk yang jantan. Nah, ini ada F1. Ini F1, size-nya agak kecil, cuman asli murni dari F1 ya bosku. Ini suara gacornya, ngereknya, ngawinnya ada bosku. Kita langsung cek suara gacor ngereknya. Ini ya bosku. Thank you.
dan video untuk ngawinya juga ini bosku. Jadi gaspol untuk ini kita buka di harga walaupun kecil soalnya pinter banget dan intinya agresif burunya, gacor ngerek. Ini kita buka harga di 1.300.000 bosku, oke? Untuk yang gacoran ini. Kita lanjut untuk yang warna bagus indah nih. Wah, ini mantep banget nih bosku. Ini pejantannya tadi itu bosku. Ini baru JM nih. Baru aja dipakai nih bosku. Baru aja dipakai langsung isi bosku dari JM. Ingat satu tapi mewah banget bosku. Ini khusus yang mau kuning extra joss, kuning cerah. Ini saya buka harga 17.50, 1.750. Mantap banget kalau ini bosku, warnanya indah banget. Langsung sat-sat ini bosku. Gaspor langsung ya. Gaspor langsung, gaspor langsung. Buruan, cepetan. Sebelum kedaulan ditransfer orang bosku. 1.750, oke? Gaspor untuk F1 ini. Mantap ini. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Ini juga ada. Ini F1 juga bosku. Sama, mantap banget. Sama-sama pejantan isi, muda dan isi. Gaspol. Untuk yang ini sama harganya 17.50. Jadi yang minat monggo, video gacor ngere udah aman, jamin aman banget. Jadi ditinggal gaspol, oke. Langsung sat-set bosku. Gak perlu rewel lagi, langsung gaspol, siap gas. Untuk yang ini. Jadi mantep banget. Dan untuk ini F3. F3 rasa Yorkshire bosku. Ini padahal ini baru JM, baru dipakai bosku. Tapi posisi sekarang lagi mutasi bulu bosku. Baru brondol dari JM nih. Ini posisi brondol sekarang ini kita jual di harga 3.500. Untuk yang ini 3.500 ya bosku. Posisi brondol. Mantep banget nih posturnya. 1 juta, maksudnya 3.500, oke? Untuk yang ini posisi sekarang bosku. Kalau ketika udah ngerek, gacor ngerek, kita jual di harga antara 4,5 juta. Gaspol bagi yang berani nunggu sebentar. Untuk ini, size-nya mantep banget untuk F3 ini. Langsung saja warnanya juga mantep banget. Oke, sobat kenari Nusantara semua. Jadi update untuk burung kami stok hari ini. Ini ya bosku. Jadi F3 tadi, F1 dan F1. Oke, bagi yang minat baru saja saya udah review satu persatu, langsung japri di WA 801233638801 maksud saya. Dan juga ada di deskripsi ya bosku, tinggal langsung japri saja. Lihat di deskripsi, tempat saya, alamat saya sudah lengkap di deskripsi, tinggal dicek aja bosku. Oke, terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu sehat, panjang umur, lancar rezekinya, dan berkah untuk kita semua. Jadi jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya bosku, agar saya bisa memberikan konten-konten yang terbaru dan update burung yang mewah dan berkualitas tentunya. Jadi mungkin review untuk kali ini, hari ini maksud saya, untuk burung stok di kandang kami. Cukup ya bosku, terima kasih banyak. Saya Eko Kenari Malang Selatan dan channel Eko Kenari TV mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu japrinya bosku dan sampai jumpa di konten-konten yang berikutnya.